Video viral di media sosial memperlihatkan seorang pria mirip dengan Verdi Sambo, namun berbeda nasib dengan Verdi Sambo, pasalnya pria itu merupakan seorang penjual durian. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @omw477. Dalam video tersebut, nampak seorang pria sedang berjualan durian di pinggir jalan. Pria tersebut mencuri perhatian publik lantaran disebut-sebut mirip dengan Verdi Sambo. Terlihat penjual durian itu memiliki potongan rambut cepat seperti polisi. Ekspresi senyum dari pedagang durian itu pun mirip dengan mantan Kadiv Propam Polri, terlebih bagian hidung dan bibir yang membuat wajahnya serupa dengan Verdi Sambo. Dalam video tersebut pun mencantumkan tulisan Sambo turun kasta. Sontak video tersebut mendapat berbagai komentar dari netizen. Beberapa di antaranya menyebut sosok pria penjual durian tersebut memang mirip dengan Verdi Sambo. Pasalnya diketahui Verdi Sambo merupakan seorang jenderal yang kini telah dipecat tidak hormat dari Polri. Hal ini berkaitan dengan dirinya yang menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Terlebih kasus ini memang sedang menjadi sorotan publik lantaran dianggap menodai citra Polri. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!